di rumah Pak Yasin yang tadi banyak dikatakan itu memang betul-betul terdorong oleh rasa prihatin kami, dan semua ini teman-teman kami yang dari Borobudur ini dengan biaya sendiri urunan mereka datang di sini, tidak ada sponsor ataupun dari yang lain. Jadi sekali lagi Bu, Bapak, terutama sekali pimpinan, kalau tadi apa yang saya sampaikan terlalu nunjau, bahasa Jawanya agak terlalu ngeyel, memang itu karena nunjau bentuk saja dengan bahwa mereka dalam tanda kutip bukan sosial tidak dapat kontribusi ya. Jadi Borobudur itu sendiri ya, ya. Otomatis memikirkan Borobudur sendiri. Baik, sudah cukup ya. Sudah cukup. Makanya otonomi ini ya. Terima kasih. Maka para daerah itu bisa berkuasa. Pak Wisnus maupun Wisman yang telah memberikan kontribusi bagi Indonesia negara. Tiga, perkembangan pariwisata Borobudur sampai saat ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar Borobudur. Empat, Wang Kipo Jagat Cilegu meminta kepada Komisi 10 untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah agar dalam pengembangan pariwisata di Borobudur tetap memperhatikan kondisi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelima, Komisi 10 akan melakukan kunjungan spesifik ke Borobudur dan sejenis tak. Pada itu titik, tolong nanti diselesaikan. Karena kaitannya nanti pemeriksa itu ada nama. Tahu pak? Nanti tambahin. Masuk ini kok sakit. Pak Yuting ya. Saya pesan Pak Mas. Yuting Pak Toro yang lagi. Jual pandangan.